Masing-masing ketua kelompok pilih satu peti harta karun. Rene dan Alan, buka peti harta karun kalian sekarang. Jane dan teman. Mulai sekarang, kelompok kalian bernama Alice Nukik. Rene, Lutfi, Sinta, dan Patra. Mulai sekarang, kelompok kalian bernama Jenggot Hitam. Kalian harus selalu melukis wajah kalian dengan peralatan yang telah disediakan. Selalu kenakan syal dan membawa bendera saat melakukan permainan. Dan Kapten, kamu memiliki bendera dan syal sendiri. Bawa bendera tersebut kemanapun kamu pergi dan selalu kenakan syal. Kalau pakai jenggot kayak gimana? Aku suka, tapi masih bingung jenggot tuh sebenarnya kayak gimana buat bajak laut. Ya bagus sih, sesuai dengan apa namanya bajak laut yang asli kali sih. Walaupun saya nggak pernah lihat, ya maksudnya kalau di film-film kan gitu. Ya, sekali lagi baru ketiga kali ke Prancis. Kok nggak salah, Meksiko baru ke Prancis. Tahun 2009, sebelum aku selesai. Ya sok, kamu pergi nanti ke sana biar kamu tahu. Kamu artis kan banyak duit. Pergi dong jalan-jalan. Masanya Bandung doang, is nggak level. Lu punya duit, jalan-jalan. Cuman Bandung aja. Gembel banget sih lo. Kalaupun gue. Yuk Lutfi, tunggu yang sabar ya. Belum gue buka. Tabir-tabir. Gue sabar di sini, mah. Udah pernah naik pesawatnya? Tau gak ada pesawat? Ya gue orang miskin seperti yang lo omongin kan, gue orang miskin nih, gue tenang. Kapan sampai sama siapa ngomong? Gue gak pernah mau menyepirkan orang kalau dia gak mau membangunkan saya di dalam tidur saya. Gue cukup tahu aja. Di sini gue sabar. Kalau kita tuh sebenarnya tahu siapa dia gitu. Jadi saya, dia semacam lagi ngebohong sama orang yang tahu siapa dia. Apa tukang ojek apa? Tukang ojek. Maafin ada dagang warung gak apa-apa. Puji Tuhan, papaku sudah 15 tahun menjadi ketua BPKB. Bangga saya. Mohon maaf kepada orang tua Lutfi di luar sana, orang tua kandung ataupun siapapun itu. Saya bukan menghina profesi atau apa ya, tapi lebih ke arah Lutfi harus tahu bahwa saya tahu apa yang Lutfi rahasiakan. Dan dia harus tahu bagaimana sakitnya saya ketika saya disebut orang miskin, orang lain sebagainya, walaupun memang keadaannya seperti itu. Kamu ngehina aku begitu, aku terima. Makanya lu tahu siapa gue sekarang. Tahu. Puji Tuhan, papa lu adalah ketua BPKB selama 15 tahun, kan? Mama lu dokter anak, kan? Tabungan lu 3 miliar, kan? Tuhan, maaf. Lutfi Fahmi Sia alias